Guys, welcome back to YouTube Cilmay. Hari ini ya guys ya, seperti biasa karena aku udah janji sama kalian mau ngevlog hari Rabu. Ini aku ngevlog. Ini bener-bener aku baru bangun tidur. Aku langsung ngevlog. Sebenarnya nggak baru banget sih, sekitar setengah jam yang lalu karena tadi aku udah pup dulu. Jadi ini bener-bener aku masih muka bantal, nggak apa-apa ya guys ya. Dan di hari ini vlognya adalah aku mau unboxing barang-barang yang aku beli. Mungkin kalian yang nonton story aku udah tahu ya guys ya. Dan ini ternyata barang-barangnya banyak ya guys ya. Nih tuh. Kita buka langsung aja lah ya guys ya. Gak usah yang kayak basa-basi dulu kelamaan. Kita mah to the point aja guys. Ntar aku taruh dulu HP-nya. Oke guys. Ini barang yang pertama kita buka adalah kardus. Bentar guys, agak susah guys. Aku juga lupa guys, aku tuh beli apa aja aku juga sebenarnya udah lupa. Oh, ini Wikribo. Oh, ini Wikribo guys, ngakak. Ini bagian depannya yang mana sih guys? Bagian depan yang mana? Bagian belakang yang mana? Azan, tunggu dulu guys, kita tunggu selesai azan. Masalahnya ini gimana makainya guys? Oh my god. Oh my god guys, ini sih kelewatan sih guys. Hi Barbie. Hi Ken. Aduh. Coba aku ke papa dulu deh coba. Dia bilang apa ya? Guys. Aku kayak Nicki Minaj dah. Kayak gini nih guys, penampakan aku nih kayak gini nih. Nih, tuh. Oh my god. Pa, tunggu dulu guys, Mas Endin yang kerja di bahasa warung pamu kaget, demi Allah aku juga ngeliat ada dia di situ orang ini ketutupan, aku cuma ngeliat tuh sekilas-kilas, terus dia kaget. Iya, Ocho entah lagi main Ocho. Ojo, iya ojo, iya, bentar, halo ojo, ojo, astagfirullahaladzim, ya mar, astagfirullah, padahal yang benar sih dir. Eh, bener kenapa? Itu rambut jelasin. Lah, lo kan sekarang mau ini, konsep baru. Mau jadi anak reggae, metal, semua jadi satu. Terus dia mau begitu panggil Nadir? Enggak, santai aja, relax. Kayak nyanyi lagu santai, nyanyi lagu pantai. Pingin, kepingin coba. Ya udah boleh al kasih kalau papa mau coba. Papa mau coba al kasih. Enggak mau. Kalau papa mau coba, nih al kasih. Enggak. Coba dulu. Enggak mau. Sudah. Papa tak ada awet. Papa tak ada awet. Awet dulu tak ada. Jangan mau apa, gak mau, gak mau apa, gak mau. Tuh, aku lihat tuh. Iya. Jangan, jangan. Pak, pakai dulu. Masuk papa. Iya. Nanti di papa. Tuh. Coba dulu. Ya kan ini kan awalnya emang kayak gitu, Pak. Butuh perjuangan kalau Papa untuk mau mencari jati diri. Enggak, Pak. Jadi diri sendiri. Enggak. Tuh. Jadi. Oke. No woman, no cry.
Ya, Pak. Coba ngomong. Nah udah kayak gitu bener. No woman. Lah kelihatan gak perlu kayak gitu. Gak kelihatan gatel di ear. Lah kita mau pakai coba diresapi dulu, diresapi, dibiasain aja pak. Gak biasa pak, gak bisa gini, gak biasa. Gak bisa dibiasain, gak biasa enggak. Ah gue kepret udah lu ya. Ya coba lepas. Nah terus nyanyi. No woman don't cry. Coba gitu. Coba dulu. Gak mau. Coba dulu. Nah, coba. No woman, no cry. Udah. Cabut gak nih? Gak, jangan. Udah, papa tunggu dulu dengan Nadir. Al mau terbiasain papa 3 jam per hari. Enggak, makasih. Enggak. Pak, itu bagus, Pak. Bagus apaan? Gatel, Dil. Gak usah dibuka. Gak usah dibuka apaan? Seharian apa beginian? Ya udah sampai nanti tamu-tamu pada datang aja. Astagfirullah. Enggak usah nih, benar. Lah, sayang, Pak udah. Enggak mau dulu ini. Enggak begitu enggak. Udah apa ini? Hah? Aku beli barang ini buat nanti kalau misalnya mau ada acara kan bisa dipakai. Acara apa nih gitu nih? Aku beli banyak barang-barang. Papa tunggu sini ya. Kita buka barang-barang ya. Ya. Aku beli barang apa aja? Ali ya kayak misalnya kayak beli di Shopee kan bapak suka beli di Shopee. Yeah. Ali juga beli. Oke, okay, nih pakai lagi. Pakai lagi, gue kepet udah lupa pakai lagi. Oke, kita ambil beberapa aja ya guys ya. Kita ambil yang kecil-kecil aja deh guys supaya apa? Aku bawanya enggak ribet. Aduh. Jatuh. Pa! Ayo buka barang-barang yang Ali beli. Kalau unboxing itu, kalau papa dikirimin barang, ya, papa takut barangnya palsu, pas buka papa harus videoin. Oh. Jadi ada buktinya kalau misalnya, nih ya gue buka dari masih disegel. Karena kalau papa nunjukinnya pas sudah dibuka, itu nggak bisa diklaim. Gak bisa ditukar. Kalau ini kan masih kan, jadi ini bisa, ya, terbuka. Kamu buka yang mana? Buka sini. Ini apa sih? Aduh beli. Lupa. Oh, buka ini deh. Yo, ini udah beli ini. Apaan tuh? Ini. Gantungan. Tahu nggak? Tahu. Lah rusak ntar. Tongkat. Iya, jadi bisa jadi tongkat. Gitu. Nah iya ini jadi bikin barangnya jadi tegap, ini bagus gitu kan, kalau ada alam udah beli kalau ada alam yang gitu kan. Tapi papa maunya yang mana, yang merah apa yang hitam? Enggak. Hah? Enggak. Bapak pakai itu kasih mama. Astagfirullahaladzim, bener cuma kayak perkusi ya. Ini apa lagi nih? Ini penutup mata. Siapa sih telepon? Ini barang yang benar. Masih banyak tau di atas, mau lihat gak? Enggak, mau dalam semuanya, enggak, udah sana. Mau lihat gak? Kalau ini penutup mata. Bukan, buat rambut. Ini penutup mata, buat mainan. Oh. Lalu masih banyak di atas, kamu mau lihat gak? Enggak mau. Kenapa sih? Udah, sana. Kenapa sih? Mainlah, belanja celana kayak begini. Lah apa belanja? Mana udah ada telepon sana. Mana? Lah apa sih? Aku kan ingin bermain dengan ayah. Aku udah teman papa pencah ada. Aku bilang papa. Salah enggak? Salah enggak? Iya, Bang. Padahal cara dalam gaji ini lucu tahu guys, ternyata tuh. Dia ada kuncupnya gitu. Jadi kalau dipasang tuh melindungi. Tuh, jadi belalainya nggak kemana-mana guys. Tuh, lihat nggak ada matanya, ada hidungnya tuh. Tapi ini kayaknya kalau aku bikin videonya semuanya aku unboxing kayaknya bakal kepanjangan. Setengahnya lagi aku bakal bikinnya di story aja. Jadi vlog hari ini cukup segitu dulu. Karena ini kan aku harus langsung edit juga terus langsung upload.
Jadi buat kalian semua, vlognya cukup sampai di sini dulu. Nanti kalau misalnya mau aku buka barang-barang random yang aku beli lagi, tapi jangan deh, jangan jadi keseringan. Aduh, nanti kita bikin apa namanya video yang lain aja. Oke, okay, see you guys.